Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sobat TKI. Nah, di video kali ini saya mau jalan-jalan santai bersama Kang Abdurrahman. Hai. Dan juga Kang Alman ya. Jadi saya sekarang punya waktu jalan-jalan bertiga nih sama saudara-saudara saya. Tuh, pokoknya kompak di sini. Jalan-jalan bersama, pokoknya ikutin terus dan tuh jangan lupa di subscribe channelnya Kang Abdurrahman dan juga Alman Mulyana ya. Dan jangan lupa sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe agar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ayo, let's go. Jom, biar saya jadi kameramen. Jom. Udah biarin. Ntar di waktu-waktu yang memerlukan. Nah, jadi sekarang saya alhamdulillah ya bisa jalan-jalan bersama Kang Alman, Kang Abdurrahman. Ini waktu yang sangat berharga ya bagi saya. Saya iya, karena jarang-jarang saya mempunyai waktu bisa jalan-jalan bertiga sama kawan-kawan saya ini ya, karena mungkin kesibukan masing-masing, aktivitas masing-masing. Jadi misalkan saya punya waktunya malam, Kang Abdurrahman malam kerja, jadi gak menentu ya. Nah, sekarang saya mau ke daerah apa itu di sana? Ke Aobalad. Beginilah suasana malam hari di daerah Aobalad. Jam segini nih, jam seberapa ini? Udah hampir tengah malam ya. Saya mau nyebrang dulu. Jadi, Cong. Nah, ini orang ini juga lagi cetrek-cetrek nih. Nih, meskipun di sini udah tengah malam ya, masih banyak orang yang mendatangi daerah sini. Karena emang tempat ini tuh apa ini ya? Ada tambang. Hah? Encan. Beda deui. Nanya aya deui di dieu. Ah, palak. Wis. Nah, nah giliran anda mah ke eueuh balajo. Aya. Tapi ini karena udah malam ya. Gak begitu ramai di sini nih. Tuh apa namanya, toko-toko juga udah mulai pada tutup ya, cuman tinggal beberapa toko yang masih buka. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Mas gede tai. Mas naon barang teuing eta mah. Cong-cong enggak dicong. Hah? Nih. Buat perempuan nih, teman-teman. Ini kalau saya mau pulang mau beli ini buat istri saya. Iya betul. Ah. Biar nanti. Ini kalau pakai ini jalannya doyong. Pakai ini nih. Jalan doyong. Jadi sekarang kita mau kemana nih? Baru serangan layarnya. Mau ke Udin atau mau kemana? Tutup. Jam berapa ini? Jam 12. Oh, tutup. Oh, salamat. Salam. Duit, salamat. Ayo, ayo, ke Udin. Ke Udin, kamu. Udin mah jam 1 tutup. Ayo, ayo, jadi, di malam ini ya, saya mau... jadi di malam ini tuh ada
acaranya Kang Abdurrahman sebenarnya. Jadi mau lampir kita berdua ya. Enggak, teman-teman, ya saya punya rezeki sedikit, alhamdulillah. Berarti ke tahar ini konten anak ya. Jadi gini, pas tadi saya mau berangkat udah beres kerja, saya udah Pak ente dikondisikan coba euy. Dekat ke lah ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Tadi itu saya dapat rezeki yang enggak disangka-sangka ya. Alhamdulillah. Jadi saya pas udah beres kerja ya, majikan saya ya. Majikan saya ya. Suruh mijit. Kakinya itu namun kalau bahasa Sunda mah urat-urat merungkut, urat merungkut. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Silahkan komentar ya bagi yang tahu. Urat-urat merongkol. Ya, saya itu tadi ngurut majikan. Nah, saya alhamdulillah dikasih. Oh, bantuan atuh. Sekarang lagi banyak uang. Alhamdulillah. Banyak sih sedikit. Udah sepi. Ini gerbang utama menuju ke Bab Mekah ini. Gerbang utama masuk ke pasar Bab Mekah. Jadi masuknya di sini. Berarti kesananya ntar mending naik taksi ya? Bisa. Deket kadinya. Namun di dia mah sok ayak polisi mah di daerah dia mah. Kadang nongkrong di ditutuh di tukang polisi nih. Wah, saya kaget. Nyebrang. Oh, wow, ini udah sepi biasanya di sini itu kalau masih sore. Ini sampai dulu, Cak. Masih sore di sini. Baru 8 menit. Belum cut-nya. Teman-teman tinggal di kendi. Ada kendi kata Kang Abdurrahman mah. Di sini kalau tadi di masih sekitar jam 10-an. Kendi. Banyak orang. Tuh kendi ajaib. Nah, teman-teman tahu enggak perbedaan kendi Jeddah sama kendi di Pleret? Apa bedanya? Kalau di Pleret itu singa dilepasin. Kalau kerupuk petape diikat. Ada jam. Jam 4 embel tuh. Tuh. Sekarang menunjukkan jam 3:30. 4. Wow, sepi coy. Mudah-mudahan keburu tutup. Biar gak jadi. Sepi. Yo gadang lo. Nih, kalau yang suka nonton film India pasti tahu nih gadang. Beginilah ya. Suasana tengah malam ini, udah tengah malam, udah jam 12. Lain pan arek di tabuh lain itu mah tutup. Nah, beginilah suasana malam ya. Tutup. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka sama video ini, silakan klik like dan juga subscribe. Biar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa mampir ke channel saya Aywa Abdurrahman ya. Kalau ini udah ke asing lagi nih. Kang kalau yang Alman ini, Mulyana. Coba hadir. Kalau yang ini sudah satu sebrek keberger. 100.000. 100.000 subscriber. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbang.